10 April 1815, gunung api yang menjulang setinggi 4.300 meter di semenanjung Sanggar Pulau Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, meledakkan tubuhnya, memulai letusan kolosalnya hingga menimbulkan kolom abu menembus atmosfer. Ini adalah letusan gunung api terbesar dalam catatan sejarah manusia. Letusannya mencapai 7 skala Volcanic Explosivity Index yang setara dengan 170 ribu kali kekuatan bom atom Hiroshima atau 4 kali lebih besar dari letusan Krakatau pada Agustus 1883. Dalam waktu singkat, seluruh bagian gunung terlihat seperti menyala, diselimuti lahar yang menyebar ke segala arah. Letusannya terdengar hingga sejauh 2.600 km ke 4 penjuru mata angin. Tanah Sumbawa, Lombok, Bali, Madura, dan Jawa bagian timur bergetar dan gelap gulita. Sekitar 117 ribu jiwa penduduk Pulau Bali, Lombok, dan Sumbawa kehilangan nyawa akibat langsung letusan Gunung Tambora dan bencana kelaparan serta wabah penyakit yang timbul sesudahnya. Negara-negara di Eropa dan Amerika juga merasakan dampaknya. Satu tahun pasca letusan Tambora, abu vulkanik masih menyelimuti bumi di lapisan atmosfer. Cuaca dingin ekstrim membuat gagal panen hingga menyebabkan kelaparan. Fenomena saat itu mereka sebut sebagai tahun tanpa musim panas atau year without summer. Sedangkan di wilayah Arktik, suhu menjadi lebih hangat dan membuat es mencair sehingga iklim dunia berubah. Letusan ini menyisakan bentuk kaldera dengan diameter mencapai lebih dari 7 km, mencapai kedalaman lebih dari 1,2 km dari titik tertingginya, dan menjadikannya sebagai kaldera gunung api aktif terdalam di dunia. Majestic Tambora. Berharap itu hanya mimpi. Letusan Tambora memang nyata adanya. Rasanya sulit membayangkan dahsyatnya kejadian saat itu. Benarkah sebagian peradaban manusia ikut musnah? Dan apakah masih ada bukti yang menggambarkan peristiwa mengerikan dua abad silam tersebut? Letusan Tambora menyita perhatian banyak orang untuk datang menggali sejarah yang telah diukirnya. Berbagai penemuan yang mereka kumpulkan dan dirangkai berdasarkan fenomena yang terjadi. Namun, tak satu pun yang meyakinkan saya apa yang terjadi saat itu. A peaceful evening was disrupted by thunderous detonation sounds throughout the Southeast Asia. Es war der größte Vulkanausbruch seit Menschengedenken. 1815 explodiert der Tambora im fernen Indonesien. Between April 5th and 10th, loud explosions could be heard over 1200 miles away. Some mistook the eruption as the sound of fire sent out the surrounding land and sea. Perjalanan saya pun dimulai dari sini. Di balik pesatnya kemajuan teknologi media informasi saat ini, saya yakin tumpukan buku yang ada di Perpustakaan Nasional adalah salah satu sumber utamanya. Kumpulan catatan berharga yang ditulis oleh para naturalis, penjelajah, dan ilmuwan terdahulu tersimpan dengan rapih.
mata saya tertuju pada buku seorang ahli botani asal Swiss, Hans Zollinger. Orang pertama yang melakukan pendakian ke Gunung Tambora pasca 32 tahun letusannya. Tepatnya pada Agustus 1847. Tidak cukup menawarkan rasa ingin tahu saya. Perjalanan pun saya lanjutkan. Saya bergegas menemui kenalan lama Panji Yudhistira, seorang sejarawan yang telah mempelajari dan menulis buku-buku sejarah perjalanan konservasi alam di Indonesia. Weh, apa kabar, Harley? Alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah. Gimana nih kabarnya? Sehat? Sehat ya. Iya, iya. Lagi apa nih pakai sibuk? Ini lagi cari-cari buku. Yang saya waktu itu tanya-tanya. Oke, sudah saya persiapkan. Tentang Heinrich Zollinger. Iya, Pak. Oh iya, iya, sudah saya siapkan. Oke, ini Harley, ini ada satu buku tentang flora Malaysiana. Di sini bercerita tentang masalah Heinrich Zollinger. Di mana dia lahirkan, di mana meninggal. Ini tanggal lahirnya apa, Pak? Ya, oke, tanggal lahirnya, dia meninggal tahun berapa, di sini semua ada semua. Ketertarikan Zollinger terhadap masalah tumbuh-tumbuhan, dia mengadakan lokasi penelitian di Jawa, di Bali, di Lombok, dan sebagainya. Semua gunung di Jawa, semua ya? Ada di sini, semua. Nanti Harley baca, semua komplit di sini. Lokasi penelitian. Dan yang terakhir adalah di sini ada beberapa buku yang dihasilkan hasil penelitian itu semua. Oh, ini Pak Panji. Nah, Tambora, ini Tambora 9-13 Agustus. Ya, 9 Agustus sampai 13 Agustus. 1847 ya. 47. Jadi dia cuma 4 hari di Tambora. Menurut banyak catatan yang ditunjukkan Panji Yudhistira, Heinrich Zollinger memang benar melakukan perjalanan ke Tambora. Tapi pertanyaan saya, apa alasan dirinya datang? Apakah karena ingin membuktikan penyebab perubahan iklim di Eropa dan negaranya? Apakah yang membuat letusan Gunung Tambora begitu mengerikan? Pertanyaan demi pertanyaan memenuhi benak saya. Keingintahuan saya mengantarkan saya pada tempat ini. Nah, dari sini nih, dari kota Bogor, Mei 1847, seorang Heinrich Zollinger memulai perjalanannya untuk mendaki Gunung Tambora. Dan Bogor sendiri, sejak kebudayaan Bogor berdiri 1817, bisa dibilang menjadi cikal bakal perkembangan dunia pengetahuan di Indonesia, khususnya tentang botani. Di sini tergambarkan peran penting orang-orang hebat. Salah satunya, Heinrich Zollinger. Menjadi pelopor berkembangnya ilmu pengetahuan di Indonesia, khususnya tentang konservasi alam dan pertanian. Tidak heran jika para naturalis dan ilmuwan saat itu banyak berkumpul dan memulai penjelajahan mereka dari kota Butenzog atau Bogor. Di sini, saya bertemu dengan Heriadi Rahmat, seorang geolog yang telah meneliti Tambora sejak 1995. Pak Her, ya. Sebegitu pentingnya kah peristiwa dua abad, peringatan dua abad Tambora pada saat 2015 itu di Swiss? Sebenarnya berapa banyak negara sih yang ikut, Pak, saat itu sih? Kalau tadi saya pernah perlihatkan ya, mengenai jumlah pesertanya itu sampai 300. Jadi ada yang oral, ada yang poster. Nah, itu hampir 5 benua hadir. 5 benua hadir. Tetapi ya, tidak semuanya menjadi pembicara. Dan ini sebegitu pentingnya kah Tambora, erupsi Tambora menjadi pertemuan itu sebagai, sebenarnya apa sih? Karena letusan Tambora kah? Apakah dampak dari Tambora kepada dunia kah yang menjadi pembicaraan? Sebenarnya apa sih, Pak? Jadi sebetulnya pertemuan itu lebih ke klimatologi. Jadi iklim yang dipengaruhi oleh letusan Tambora yang begitu dahsyat. Dan kenapa diselenggarakan di Swiss? Itu karena menurut beberapa referensi memang
di situ Swiss yang paling terkena dampak. Banjir, bandai, badai, ya, sampai berbulan-bulan. Bahkan sampai cerita ada tentang buku tentang kisah Frankenstein itu. Oh ya, Frankenstein. Ya, si, itu di dalam buku itu ditulis ada Mary Shelley, dia terjebak di dalam kastel berbulan-bulan, dia menulis buku tentang Frankenstein. Jadi itu kemudian kenapa sampai diadakan di sana, karena Swiss merupakan salah satu negara yang mengalami dampak cukup besar akibat dari erupsi Tambora besar itu. Pak Her, ya. Sambil lihat-lihat boleh Pak Her? Oh iya iya, boleh boleh. Ini Pak Her, saya juga jadi pengen tahu ini Pak Her. Apa nih Pak? Itu charcoal, arang kayu. Dari Tambora? Iya. Jadi pada saat terjadi letusan, itu menghasilkan namanya awan panas ya. Itu dengan kecepatan yang mencapai 200 km dengan suhu hampir 800 derajat untuk Tambora ya. Itu pohon-pohon semua itu tersapu dan berubah menjadi arang. Ini adalah contoh arang yang ada di akibat letusan Tambora. Dan ini kan berarti 5 tahun yang lalu. Nah, Pak Radit, satu lagi Pak Her. Ya. Kesimpulan dari pertemuan saat 2016 di Swiss apa sih Pak Her sebenarnya? Menarik sekali itu. Salah satu kesimpulannya yang menarik bahwa terjadinya penurunan suhu, kemudian akibat adanya lapisan aerosol yang menutupi sinar matahari ke bumi, itu diakibatkan oleh adanya lapisan aerosol tadi ya, aerosol, sehingga muncul suhu yang sangat rendah, ya. Tanaman akhirnya mati, tidak ada musim panas, ya. Kemudian itu bisa akibat oleh adanya sulfat aerosol. Nah, sekarang bumi kita terjadi adanya pemanasan global, ya. Pemanasan global ini secara ya, secara teoritis itu bisa diturunkan suhunya dengan meneteskan sulfat aerosol. Sulfat. Menarik. Ya. Itu jadi kayak contoh. Jadi ya? ada gambarnya di tayangan Profesor Broniman ini, ketua panitia itu. Oh, saat seminar waktu ya, di Swiss itu. Menggambarkan jadi suatu kawasan di gelas ya, seolah-olah gelas ini yang suhunya dingin ya. Kemudian dituangi oleh sulfat aerosol berupa botol ya, ditetesi. Sehingga dia tidak terlalu suhunya tidak ekstrim lagi. Itu menarik. Jadi bagaimana menyebarkan, contohnya sama dengan membuat hujan buatan. Abu vulkanik letusan Tambora 200 tahun yang lalu mampu membuat suhu bumi turun drastis. Akibatnya terjadi cuaca dingin yang ekstrim. Sementara keadaan bumi kita sekarang sebaliknya, terjadi pemanasan global atau kenaikan suhu bumi. Bentuk pemikiran sederhana solusi pemanasan global itu adalah letusan gunung api yang dahsyat dan menutupi atmosfer, yang bisa berarti menghilangkan sebagian peradaban manusia. Keingintahuan ini seperti racun yang mengusik ketenangan batin, dan saya akan menelusuri sejarah Tambora sebagai penawarnya. Luasnya hamparan savana di kaki Gunung Tambora telah menjadi berkat tersendiri bagi masyarakat Pulau Sumbawa. Satwa liar dan hewan ternak dapat menikmati rerumputan yang tumbuh subur di atas tanah vulkanik. Tambora juga menjadi berkah bagi kawan saya yang satu ini, Syaiful Bahri. Sukses dengan usahanya mengantarkan para wisatawan yang ingin mendaki Gunung Tambora. Sekarang dengan adanya Tambora ini, saya bisa berubah, bisa bangun homestay beberapa kamar, terus bisa mengkuliahkan anak saya dengan hasil wisata ini. Jadi Tambora buat saya the best. Dan bukan hanya Bang Ipul kali, banyak masyarakat pun. Jadi bukan hanya saya, tapi masyarakat seputaran di jalur pendakian Pancasila ini sangat merasakan gitu dengan adanya Tambora ini.
Pertama, teman-teman guide porter, teman ojek, terus kios-kios putaran di pintu masuk ini sangat mempunyai dampak ekonominya bisa berubah ya. Bisa terasa sekali. Sejak dahulu, kuda sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Pulau Sumbawa. Dan kepemilikan kuda menjadi status masyarakat. Saat ini pun, kuda masih menjadi bagian tradisi yang tidak terpisahkan bagi masyarakat Bima dan Dompu. Seperti yang saya lihat di salah satu lokasi pacuan kuda di Kota Dompu. Setiap akhir pekan, arena ini ramai dikunjungi masyarakat dari berbagai penjuru daerah di Dompu. Memang jadi informasi cerita tentang sejarah antara kuda, tradisi kuda, Dompu, dan Bima, dan Sumbawa itu memang bagian dari cerita dan sejarah Sumbawa kuda itu sendiri. Dan berkaitan dengan Heinrich Zollinger, kalau cerita dengan catatan Heinrich Zollinger pada tahun 1847 ketika dia datang ke wilayah Sumbawa ingin melihat Tambora, itu juga ada cerita tentang bagaimana si Heinrich Zollinger naik kuda dari Bima, Kerajaan Bima, terus ke Kerajaan Dompu, sampai ke Kerajaan Sanggar. Nah, ini saya lagi ada di Museum Asi Kesultanan Bima di dalam ruang pusaka, di mana di sini banyak peninggalan Sultan Kerajaan Bima. Sebenarnya yang lagi saya cari di sini sebenarnya itu buku Bo Sangajikai, di mana itu menyimpan catatan tentang Kerajaan Bima, termasuk di dalamnya tentang erupsi Tambora 1815. Dua dari tiga kerajaan di lingkar Tambora, Papekat dan Sanggar, seketika musnah tersapu awan panas dan material letusan. Hujan abu tumpah deras dari langit. Sedangkan, Kerajaan Sanggar tersisa segelintir saja. Satu di antaranya adalah Raja Sanggar yang menjadi saksi mata kedahsyatan letusan Gunung Tambora saat itu. Amukan Gunung Tambora menjadi cerita yang harus diwariskan secara turun-temurun. Dan saya beruntung bertemu dengan salah satu keturunan putra mahkota Kerajaan Sanggar, Sanggar Abdul Aziz. Oh, jadi ini sesi raja dari mulai? Mulai. Yang pertama, Pak? Iya. Ini pertama? Atau gimana? Hasanuddin. Hasanuddin ya? 1700-1704. Dan ini lama pemerintahannya? Iya, lama pemerintahannya. Nah, berarti kalau yang pas 1815 saat letusan Tambora, berarti ini, Pak, ya? Iya, Ismail Halil itu. Yang jadi saksi hidup letusan Tambora seperti apa ini ya? Iya, Pak Ismail itu. Ismail ini ya. Iya, kalau lihat 1805 sampai 1815. Dan ini berhenti ya? Iya, berhenti dia. Karena kerajaannya hilang. Hilang. Melihat Museum Kerajaan Sanggar yang sederhana dengan koleksinya, siapapun mungkin tidak akan menyangka kalau kerajaan ini menjadi salah satu saksi kunci gambaran kedahsyatan letusan Tambora. Saya menyempatkan diri untuk singgah ke Teluk Piong yang memiliki pantai pasir putih dengan keindahan pemandangan Taman Nasional Tambora. Bercengkrama dengan masyarakat di Matai Tampuro yang kini menjadi salah satu set geopark Tambora. Disinilah Zollinger dan rombongannya bermalam dan mengambil perbekalan air untuk pendakiannya. Beginilah keadaan sanggar saat ini. Sisa-sisa kerajaan tak lagi dapat saya temukan. Sanggar sekarang hanyalah kecamatan di wilayah Kabupaten Bima. Di makam kuno Kerajaan Sanggar, saya bertemu seorang budayawan sanggar, Syuhada, yang sedang memimpin latihan tari Indi Dua, salah satu tarian yang biasanya ditampilkan di istana Kerajaan Sanggar. Sebenarnya lagu-lagu yang Bapak nyanyikan tadi, syair-syair yang Bapak nyanyikan tadi, ada artinya nggak, Pak? Ada.
mendatinya. Ada ceritanya itu. Ada ceritanya. Ada ceritanya itu kan yang pertama itu lagu Inden 2 tadi kan. Inden 2. Itu menceritakan kecantikan dan minyak dan kelebihan-kelebihan daripada gadis-gadis yang lain. Selain dikhususkan untuk menghibur putri-putri raja, tarian juga untuk mengenang Putri Dayang Minga, putri Raja Sanggar yang dikenal dengan kecantikannya, hingga diperebutkan oleh para pangeran dari berbagai kerajaan. Sampai akhirnya, demi menghindari pertumpahan darah, Putri Dayang Minga rela dibuang ke Motilahalo di Gunung Tambora. Saya juga pasti penasaran. Ya. Tambora. Ya, Tambora. Artinya apa sih sebenarnya? Iya, Tambora itu, nama Tambora itu muncul pada saat meletusnya Gunung Tambora yang paling dahsyat itu. Itu kata ajakan kepada masyarakat banyak, ya, Mai Tambora. Berarti kata ajakan kita menghindar dari sini. Jangan berada di sini. Gunung ini mau meletus. Kata Tambora menjadi alat seruan atau peringatan kepada masyarakat saat terjadinya letusan pada waktu itu. Kini, alat tersebut sudah digantikan dengan alat pendeteksi dini aktivitas kegempaan gunung api. Ini alatnya kayaknya udah tua gini, Pak. Iya, betul, Mas Arley. Ini udah tua tapi masih oke lah. Karena ini udah saya tekuni sejak dari 30 tahun ini. Sejak Pak Haris masuk sini, ya, sudah megang ini? Sudah megang ini, Mas Herli. Sempat rusak nggak? Rusak sudah pernah, sering kali. Tapi saya coba perbaiki sendiri. Pelan-pelan ya, alhamdulillah ya, jalan lagi. Ini kalau lagi tiba-tiba tinggi itu kencang atau gimana? Kalau untuk sismiknya atau kegempaan, ini nih, masuk gempa ini. Ini vulkanik ini. Oh, ini gempa vulkanik? Ini gempa dari arah gunung ya. Oh, iya. Pergerakan magma. Ini biasanya pergerakan magma. Iya, pergerakan magma. Tapi bisa langsung kecil lagi. Iya, kecil lagi. Nah, ini juga ada nih di sini ada nih. Oh, jadi ini aktivitasnya kadang-kadang datar. Iya, datar ini normal ya. Oh, ini juga datar. Ya. Iya, kalau ini gangguan apa? Ini. Oh, beda. Ya, beda. Ini gangguan nih juga nih. Gangguan karena angin atau ini kendaraan kayaknya nih. Kalau suka dukanya pas 37 tahun ngurusin ini. Ya, kalau sukanya sih apa ya, banyak sukanya sih. Kalau dukanya sih kurang lah. Sakit karena cintanya sama Tambora. Iya. Hari ini saya ikut Feni Endah, seorang pengendali ekosistem hutan di Taman Nasional Tambora, yang akan melakukan salah satu tugasnya memantau alang Flores dan Rusa Timur di jalur pendakian Piong. Aduh, ini jalannya bener-bener deh. Ini emang mungkin deh, memang menariknya Piong ini, Bang. Jalur ini bisa ditempuh dari gerbang pendakian sampai pos 5 itu pakai kendaraan. Berapa jam? Sekitar 5 jam. Nah ngomong ini, ini kita kan kalau yang Dongotabe yang tadi kita ngomong tuh, Dongotabe itu sebelah mana sih sebenarnya? Dongotabe itu nanti ada di atas pos 2. Pos setelah kita lewat, sebelum pos 2 itu nanti kita bisa lihat Dongotabe. Kemudian dari sini juga kita udah kelihatan Dongotabe itu. Udah kelihatan? Nah dari sinilah kita bisa lihat Dongotabe naik itu secara jelas di sini. Keren ya. Ini kan kalau kita lihat di sini kan memang view-nya keren banget ya. Bagus banget dan safa. Ada yang lain nih kayak gini. Iya. Cuma di sini aja. Cuma di Tambora aja. Ya, emangnya keren banget. Ada Tambora di sana ya berarti. Tambora ya? Ada di sana. Dalam keheningannya, Gunung Tambora hingga kini masih aktif. Asap solfatara keluar dari sebagian dinding kepundan.
terlihat juga danau musiman Motilehalo dan beberapa aliran sungai. Dua kubah lava, Doro Api Toi dan Doro Api Bou, terus tumbuh menyembul di dalam kaldera. Mendakinya adalah latihan menghadapi tantangan dan ketekunan, tentang meletakkan tangan dan menapakkan kaki hingga mencapai puncaknya. Kemudian berhenti sejenak untuk melihatnya dari sudut yang berbeda. Ternyata, peristiwa letusan Tambora tercatat dalam naskah kuno beberapa kerajaan di Pulau Sumbawa. Kemudian, saya menuju ke Museum Samparaja Bima untuk bertemu dengan Dewi Ratnamoh Lisa. Beliau penerus Siti Mariam, ahli filologi yang juga putri dari Raja Bima, Sultan Muhammad Salahuddin. Setelah Siti Mariam wafat pada 18 Maret 2017, Dewi mendapat amanah untuk menjaga naskah kuno warisan kerajaan Bo Sangajikai. Ini saya dapat Bo Dompu ini. Bo Dompu? Bo Dompu, jadi ini khusus Dompu. Dari Kerajaan Dompu? Iya, dari Kerajaan Kesultanan Dompu. Itu, tapi fotokopian. Jadi ternyata ada juga tentang letusan Gunung Tambora, tapi tidak secara detail seperti di Bima. Jadi dijelaskan habis mati tanaman dan hewan. Berarti kalau bisa dibilang isi antara kata-kata Bo Sangajikai sama yang apa Bo Dompu ini ya gambarannya mirip-mirip ya, suasananya lah ya. Iya, tapi tidak banyak dia Bo Dompu ini, tidak secara detail seperti Bo Sangajikai. Peristiwa letusan Tambora yang dimuat dalam naskah kuno Kerajaan Dompu, Bo Dompu, menjadi bukti baru sejarah Tambora. Tetapi, cerita Tambora belum akan berakhir, sebagaimana luas dan dalamnya kaldera yang terlihat saat ini. Kini, Tambora punya kisahnya sendiri. Fenomena dan keagungan alamnya telah memanggil jiwa-jiwa petualang dari seluruh penjuru negeri. Bukan hanya mengagumi, tetapi juga untuk menggali dan mengkaji yang masih menjadi misteri. Tahun 1815, Allah menurunkan bala di tanah Tambora, membakar sehingga menjadi abu dan jatuh di seluruh tanah Dompu dan tanah Bima dan tanah Sumbawa, sehingga rusak, mati semua hewan di tanah Dompu, tanah Bima dan tanah Sumbawa. Inna lillahi wa inna lillahi roji'un, ditulis di tanah Dompu, rumah Sri Paduka Sultan yang bertahta di Kerajaan Dompu. Semoga Allah melindunginya dari berbagai bencana di dunia dan di akhirat. Amin beribu kali. Senjala sang gentu dong mangkanta kang intika ginda bila rasa matang gundu ete tu kata dakai baru.